dari sini nih gue dapat banyak black ball guys, dapat 3 guys. Kita langsung saja ya guys, supaya dapat dibalak lah please. Di Lukaku atau Lautaro please lah. Please, please. Please black ball. Please black ball. Black ball please. Anjing black ball. Black ball siapa? Kali lagi gue tiap bersin misi udah langsung konten-konten yang penting guys. Ini ada 22.000, nanti kalau silver ball sama gold ballnya, kalau ada yang gold ball sama silver ball yang menangnya, gue mau jual guys. Jadi nanti yang box draw yang ini guys, nah, box draw yang Liga Italia gue dapat black ball 2 kali di sana, 2 kali roll tuh guys. Lihat saja cok, black ball piece di silver ball ini impossible, gak mungkin guys. Gak mungkin, bet gak mungkin. Toni Kroos mah mungkin, black ball mah mungkin. Gold ball siapa ya? Nomor 10 dari klub yang ejo itu di Liga Spanyol itu apa ya? Sepila guys, AMF Canales. Ah, gak kepake guys. Jual saja lumayan dapat uang, cok. Ini silver ball lagi guys, tersisa 2, gold ball juga 2. Kita lihat back ball please. Ini dari bebas transfer kalau gak ada gini guys. Biasanya dari Jerman kebanyakan bebas transfer guys. Nomor 10 cuy. Ah, black ball silver ball. Anda siapa? Anda siapa bukan? Bukan anjing. Keren black ball cok. Last guys yang silver ballnya. Sugan dari the black ball dapat ini ya guys. Dari gold ball dapat black ball, gue kebalik mulu cok. Ini Liga Belgia guys, silver guys. Nomor 7 siapa ya? Anjing. Ini guys dari Asia guys, Jepang kan. Iya Jepang kan. Jito. Kalau Jepang yang kepake sama gue si Kubo doang guys. Dari gold ball gue menang black ball ya guys. Semoga dan semoga guys. Dari Liga Italia Dybala Cristiano. Iya anjing, 78 Fiorentina. Siapa ya? Siapa ya guys? Vulgar. Anjing tatonya dinubahin guys. Last guys yang gold ball. Udah gold ball kita langsung jual pemainnya kalau ya semuanya. Terus gue mau box draw guys. Kita lihat siapa dari Liga Inggris. Heung-min Son please. Anjing. Allah dari Manchester United tapi gold ball guys. Van de Beek guys. Dan Van de Beek tapi ini guys gold ball. Bagus gak? Aduh kalau ATR 85 bukan kepake guys. Doni Van de Beek. Ini gak akan gue jual ya guys, Doni Van de Beek. Gue kan jual dulu terus box draw guys ini guys. Ke tim saya. Kalian yang pemula biar bisa tahu cara ngejual pemain. Pilih, kalian pilih pemain yang akan jual. Ini ada Pakao gue jual guys. Karena gak kepake gitu. Van de Beek sama Oscar itu susah didapetnya guys. Jadi jangan dulu, ini Canales jual. Si ini yang mirip Andre Silva. Si Borja Palero, ini guys ada DMF namanya Ronaldo, gue gak jual juga guys. Si Pulgar jual. Lichtensteiner. Terus Nacho Monreal, Nacho doang gitu cu. Kragno sama Sakoko. Ini Buffon gak akan jual guys. Udah tua guys. Lepas pemain guys, dapat 9.000. Kita langsung saja guys box draw guys. Gue dapat black ball hari ini 2 kali dari ini guys, dari seri A. Ih bang, dari box draw seri A tuh guys, 2 kali dapat black ball guys. Black ballnya 2 kali gue dapat si Nenggolan sama Lukas. Tas si ini guys sama si Nenggolan guys. Gue pengen, tapi kenapa Wijnaldum ada di sini kan perlu ya, pengen dibal guys. Kaku lah please lah, gaskin lah, pakai koin please. Black ball lah, black ball cok, black ball lah please. Black ini dapatnya 3 pemain guys. Black ball, kenapa dari Spanyol cok? Anjing kenapa dari Spanyol anjing? Kan seri A cok, dapatnya Mariano Diaz. What
anjing aneh banget anjing. Konami ngebug. Shit lah, Konami ngebug cok. Aduh lebar cok, duit-duit lebar. Pak apa? Wah, kemarin gue udah ngumpulin koin. Gue mau klub selection yang Juventus karena Manchester City 2 kali udah guys, sama Liverpool udah sekali. Gue mau Juventus nanti guys. Sebelum itu gue mau box draw dulu guys karena dari sini nih gue dapat banyak black ball guys. Dapat 3 guys. Kita langsung saja ya guys, dapat Dybala lah please. Lukaku atau Lautaro please lah. Please, please. Please black ball. Please black ball. Black ball please. Anjing black ball. Black ball siapa? Wih, Dybala. Anjir Dybala. Guys, dapat Dybala guys. Wow. Dapat Dybala guys. Wow. Wih sama ini dua guys. Wih, dapat Dybala guys dari box draw. Berarti gue jangan ini guys. Karena Ronaldo sama Dybala udah punya, berarti gue jangan klub selection Juventus guys. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Nanti kalau dapat gak bakalan kebal kayak tuh guys. Tuh, si Ronaldo sama Dybala kan udah punya. Berarti jangan yang ini guys. Berarti kita yang pengen nama si De Bruyne gitu guys, tapi takut dapat si Gabriel Jesus sama si Foden lagi guys. Si Mane udah dapat. Iconic Arsenal penasaran guys gue guys. Bagus-bagus gak? Nanti teh takut bukan black ball gitu isinya teh guys. Ah mending yang klub selection aja guys. Yang Manchester City ya yang terakhir guys. Gue pengen Kevin De Bruyne. Please lah jangan Foden atau Gabriel Jesus karena udah punya. Oke guys, pengen Kevin De Bruyne gue guys. Bismillahirrahmanirrahim. Please Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ah, jangan-jangan Gabriel Jesus. Nomor 3 siapa? Kawalker. Lumayan lah, bakalan kepake guys. Kawalker kan. Aduh, cok. Oh, Ruben Dias guys. Wih, lumayan guys, center back guys. Ruben Dias, mantap, bet-bet mantap. Gue dapet Dybala, cok. Kita upgrade dulu si Dybala ini guys. Kebetulan gitu. Gue gak ada gantinya si Bernardo Silva gitu. Dybala aja. Terus disini Dybalanya taikin dulu guys. Wih mantap posisi SS guys. Taikin dulu guys. Kita ganti keeper aja lah. Kita kepake guys. Cek LOF nya berapa guys. Udah 83 guys. Gue mau upgrade dulu ya. Ini konten tiap hari gue ngeroll nanti kalau gameplay nanti ya guys. Gampang kalau gameplay. Upgrade dulu si Dybala, Dybala. Mentoknya berapa tiernya ya? Langsung gak sih sama yang 100.000 tuh. Mentoknya berapa ya? Itu kan pool ya. Sampai 26 gitu. Dybala dari box ya, anjir mantap banget. Wih ternyata mentok, wih 94 guys, wih mantap buat Dybala anjir. Ini gold ball yang terakhir ya guys. Terakhir gue ngeroll hari ini. Soalnya dapetnya yang sama weh, yang sama. Terus Puyol juga yang ikonik sama weh. Dan ini dapat Toni Kroos. Please Toni Kroos, Toni Kroos. Pemain Madrid pokoknya guys. Dari Liga Inggris. Anjing black ball. Black ball cok. Black ball, black ball. Siapa nomor 5? Anjing udah 3 kali cok. Oh ini Arsenal bukan? Oh Wijnaldum. Oh iya pemain tengah guys. Lumayan cok. Lumayan cok. Kita lihat dulu guys. Tadi kan gue menang pemain tengah. Sekarang menang pemain tengah lagi guys. Kirain tuh si ini guys, ta center back yang ini ta Gabriel Jesus soalnya gue udah punya. Ini dapat Matuidi. Kita kepinahin ke
Ini center back ada dua, berarti pindahin ke sini. Terlihat ATR-nya, guys. Wijnaldum, kirain Matuidi. Umpanan, jelek. Wah, kepala.